Baik teman-teman, kita langsung hunting mobil-mobil bekas yang siap dilelang buat Anda. Di sini ada BMW seri 3. Dan ini saya dari Pool JBA di daerah Joglo. Jadi banyak banget. Nah, selain mobil-mobil penumpang juga ada bus, truk, ekskavator dan sebagainya. Dan ini sudah saya buat di video satu lagi. Jadi video ini khusus mobil-mobil penumpang. Ini contohnya di BMW ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Salam sejahtera buat kita semua. Selamat datang di channel YouTube Bang Koboy. Terima kasih yang sudah subscribe, sudah like, sudah komen dan sudah semuanya. Oke. Kali ini Bang Koboy akan mereview mobil-mobil bekas harganya murah yang siap dilelang buat Anda. Tonton terus videonya sampai habis dan jangan lupa baca deskripsi. Oke Mas Bro, starter. Tapi belum ada harganya Mas Bro. Jadi ditaruh di sini dulu, kemudian baru ditarik ke Meruya ikut lelang. Waduh, udah ngeletek nih Mas Bro. Waduh, matiknya udah jebol. Waduh, lebih parah lagi tuh Mas Bro, door trimnya. Door trimnya udah dijebolin. Ini apaan nih yang keluar dari sini nih? Ini apa nih? Oh, lampu ya. Buset deh. Wah, ini kondisinya parah-parah semua yang berarti daerah sini ya. Wah, ini dia nih. Tuh. Bekas laka juga ada, tapi lampunya masih bagus. Lampunya masih bagus. Radiator pecah dikit bawah. Bumpernya hancur, grill hancur, kaca hancur, Mas Bro. Aduh, bekas laka. Ini BMW ini. Tuh, peleknya aja masih bagus pelek. Waduh, ini udah gak bisa dibuka. Ini jebol nih, gagangnya. Jadi ini kayaknya mobil-mobil yang ini kali ya. Oh iya nih. Outlander, kunci tidak ada, derek. Berarti dia masuk ke sini udah di derek nih. Nah, kalau di derek artinya mobilnya kan gak jalan. Atau gak bisa jalan ya. Tapi silahkan kalau Anda mau mobilnya ikut lelang aja nih, Outlander. Bisa murah kali. Nah, ini juga nih. Oh, keterangannya ada di kaca Mas Bro. Tuh. Derek exec 4. Derek lagi, ECU tidak ada. Waduh, ECU-nya enggak ada. Avanza. Coba kita lihat. Coba kita buka Mas Bro, Chevrolet Aveo. Nah, ini Aveo-nya nih. Waduh, saya jadi nggak bisa. Saya jadi males masuk ke dalam Mas Bro. Tuh head unitnya jebol. Waduh, di derek. Berarti nggak bisa jalan nih Aveo nih. Wah, ini Accord. Ini Accord kenapa lagi di sini? Padahal masih bagus ya kalau Accord-nya. Ini Avanza. Kita lihat lagi Mas Bro, Outlander. Waduh, udah jebol tuh atasnya tuh. Udah dikasih lakban. Mana bempernya? Bemper masih ada, grillnya udah bolong. Outlander, derek juga masuk sini. Ini ada Honda Jazz. Ini 63 juta nih. Ikut lelang Honda Jazz IDSi 2005 nih, otomatis. Exterior C, interior C, mesin F. Waduh, mesinnya F. Mesin derek. Odometer tidak terlihat. Kilometer odometer meragukan. Dan seterusnya, 63 juta. Jadi ini masuknya derek. Ini masuknya derek. Ini nggak jelas. Aveo di derek, exec 4 di derek. Jadi dari keterangan derek aja kita tahu bahwa mobilnya nggak bisa jalan. Nah, kalau mobilnya nggak bisa jalan berarti ada something wrong di mesinnya. Something wrong Mas Bro. Ini Accord putih. Keren banget. Kan belum ada harga. Ford Fiesta.
Belum ada harga juga. Belum ada keterangannya. Carry 1500 cc. Ini kayaknya bekas tabrakan nih. R3. R3 bekas tabrakan tuh. Tabrakan samping. Fog lamp sini ada kok. Waduh, kacanya pecah. Wah, mudah-mudahan gak ada korban ya, Mas Bro. Oh iya, tuh spionnya lepas. Jadi kondisi apa adanya nih. Ya, inilah namanya lelang, kondisi apa adanya. Bekas tabrakan, bekas apa. Nih Vios, kacanya pecah. Xenia, nih Vios juga belum ada keterangannya. Ya, ini aja. Jadi teman-teman yang mau cari mobil lelang murah, ini ada secondary-nya lah istilahnya ya. Yang bekas tabrakan atau yang diderek, berarti mesinnya nggak jalan. Ini jalan nih. Wah, ada keterangannya di kaca tuh. Derek X banjir, 88 juta. Livina 1500 cc, 2016 automatic. Exterior C, interior C, mesin F. Derek X banjir. Nah, ini berarti mobil-mobil X banjir. Nah, ini Suzuki EPV pickup tahun 2011, 49 juta manual, exterior D, interior C, mesin D. Lanjut, wis, WB Golf ya. Waduh, belum ada keterangannya. Ini ceper nih, udah ada body kit. Derek juga tuh. Di derek, berarti ada masalah ini mobil ya. Kenapa di derek dia? Nah, kita keliling sana dulu dah. Honda City 55 juta nih. Tahun 2004. Automatic. Odometer 188.385. Exterior D, interior C, mesin C 55 juta. Avanza 107 juta. Ini Avanza tahun 2014 manual. Oke. Ini Grand Max. Waduh, ini BMW kenapa nih? BMW hancur, Mas Bro. Boleh nggak saya bawa pulang peleknya? Buat ini, buat motor saya. Buset. Aduh, sampai meleot gini ya BMW ya. Derek masuk sini derek. Aduh, hancur depannya. Mau tuh airbagnya keluar tuh. Tuh. Ada yang mau lihat airbagnya BMW nggak? Ah, ini dan ini. Tuh keluar tuh. Airbag kiri sama airbag driver tuh di setirnya tuh. Wih, ngeri. Nabrak apa nih mobil? Hancur. Kayaknya mau dibenerin mahal kali ya. Halo Pak JBA, boleh nggak saya minta peleknya 4 biji aja, nggak usah banyak-banyak. Oke, Luxio belum ada harga. All new Livina, Mas Bro. Mobil baru, Mas Bro, tapi di derek. Di derek berarti nggak bisa jalan mesinnya. Dah gitu aja dah. Derek itu ada dua. Satu nggak bisa jalan, mungkin bekas banjir, mungkin bekas laka dan sebagainya. All new Livina. Chevrolet Spin. Terus mobilnya apa lagi ya? Grand Max. Wow, kaca retak. Mazda. Ada sunroofnya. Ini Mazda 6 apa ya? Coba kita cek. Pelek depan kaleng. Coba kita cek. Ini Mazda berapa nih? Oh iya betul, Mazda 6. Mazda 6 kenapa nih? Mazda 6 nih. Oh, dikunci. Dikunci, Mas Bro, Mazda 6. Ada BMW lagi. Waduh, persiapan ikut lelang. Nah, oh derek. Tuh, derek, Mas Bro. Tulisannya derek. Hyundai. Ini Hyundai sedan nih. Hyundai ini kali ya. Sonata. Hyundai Sonata derek juga tuh. Wah, jarang-jarang lihat Sonata. Biasanya bekas taksi nih. Nah, ini dalemannya Hyundai Sonata, Mas Bro. Itu kenapa tuh? Oh, dashboardnya retak-retak gitu. Kayak ini ya, kayak sawah kekurangan air, kekeringan tuh. Pecah-pecah gitu. Ada boot panelnya juga manual. Ini kayaknya bekas taksi nih.
Oh, kreot, kreot, kreot. Honda ARV. Hancur radiatornya, jebol. Fog lamp jebol. Ban kempes segala macam. Waduh, ini lebih parah lagi, Mas Bro. Toyota Foxy. Ini kenapa ya? Lampunya enggak ada nih. Waduh, lampunya udah enggak ada. Kanannya. Oh iya, kanannya udah bolong. Foxy, Foxy. Hancur spion. Foxy. Wah, bolong kacanya. Ini bekas tabrakan nih kayaknya ya. Ah, ini bolong nih. Tuh. Tuh bisa masuk spion aja. Waduh, dandanin Foxy berapa, Mas Bro? Oke, blind fan, expander. Ini Serena, Serena juga derek nih, Mas Bro. Nah, ini Hyundai Sonata ya. Kemudian Innova, Innova ini 73 juta nih, Mas Bro, tapi kaca depan retak nih tahun 2000. Aduh, enggak kelihatan dari sini. 2006. Manual. Terus kita lihat di sini ada Grand Max. Ada Grand Max, waduh enggak bisa lewat ya. Ini apa nih ditutupin nih? Derek, aki. Ini Datsun nih. Ya Datsun ya. Wih, ini Datsun kaca pecah dan sebagainya. Wah, ini apa lagi nih? Kita lewat sini dah. Wah, ngeri nih, Mas Bro. Lewat sini, Mas Bro. Takut ada ini. Takut ada kecoa. Kecoa. Waduh, hancur, Mas Bro. 130 juta Mercy. Nih, siapa mau Mercy 130 juta tuh ada tulisannya tuh 130 juta, tapi kondisinya kayak begini nih ya. Bekas laka. Bekas laka. Wah. Oh, mungkin di sini maksudnya mobil-mobil yang bekas laka atau kondisinya kurang bagus ditaruh di JBA sini nih. JBA apa namanya nih? JBA Joglo. Jadi yang bagus-bagus biasanya kan saya ke Meruya tuh. Nah, kalau yang kondisinya jelek-jelek taruh sini nih. Oke, kita hunting lagi ke belakang. Masih ada apa lagi nih? Ini apaan nih? HR-V ya. Oh iya nih, HR-V, Mobilio HR-V, Suzuki EPV, Mobilio. Waduh, masih ada Mitsubishi Kuda. Warna biru, Mas Bro. Mitsubishi Kuda nih, masih mantep nih. Ditaruh aja begini tuh. Mercy kan, 130 juta. Mercy apaan ya? Mercedes-Benz E250 tahun 2012. Peleknya hancur, mendingan pelek yang BMW tadi ya. Mitsubishi Kuda, Mobilio, EPV, HR-V, terus ada Mobilio lagi, ada Expander, City dan seterusnya. Kita jalan lagi. Ini Mobilio 110 juta nih, tahun 2015, Tematic. Expander, lalu ada Calya. Calya 91 juta tahun 2016 nih, manual nih. Ini Tata Motors. Wah, Tata Motors punya mobil ginian ya. Ini Tata Motors tuh logonya tuh. Ini mobil apa ya? Mobil bank atau mobil apa nih? Bisa dibuka nggak? Coba kita intip. Oh, nggak bisa, Mas Bro. Oh, kunci. Dikunci tuh, ada bus Tata Motors, bus blind van Tata Motor. Waduh, cakep, cakep, cakep. Oke, Mas Bro. Wah, jadi buat teman-teman yang lagi cari mobil lelang, mungkin budgetnya terbatas. Nah, ini JBA juga menyediakan mobil-mobil lelang bekas kecelakaan atau kondisinya tidak bagus dan sebagainya. Mungkin bekas banjir, bekas apa dah. Nah, ini tersedia di sini. Tapi kalau yang itu biar kata sejuta nggak usah dibeli ya, Mas Bro ya. Bekas kebakaran soalnya. Ini BMW, Outlander, Accord dan sebagainya masih banyak. Nah, ini contohnya yang bekas celakaannya R3 tuh, kaca yang pecah. Begitu, Mas Bro. Mantap ya.
Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe. Terima kasih sudah menonton video Bang Koboy. Semoga bermanfaat. Mantap-mantap ya mobil lelangnya ya. Oke. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video Bang Koboy. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini video bonus Mas Bro. Jadi siapa yang lagi cari Sigra, Kalia, ini sama semua, Kalia, Sigra. Ini katanya bekas apa tuh? Bekas mobil-mobil taksi online, ya. Ya kasihan ya, teman-teman driver nggak bisa jalan lagi, mobilnya ditarik perusahaan, perusahaan juga pusing kepala, akhirnya sama perusahaan dilempar, dijual ke Balelang JBA ini. Ini ada puluhan ya. Ini rata-rata tahun berapa ya? Ada keterangannya nggak nih? Daihatsu Sigra tahun waduh, tahunnya belum ditulis Mas Bro. Tahunnya belum ditulis. Pengembalian dan sebagainya. Oke.